Lepaskan kami, Nek. Kami ingin bebas, Nek. Tolong jangan bunuh kami. Nek, tolong lepaskan kami, Nek. Kami masih pengen hidup, Nek. Kami masih ingin pengen bebas, Nek. Enak saja kalian ingin lepas begitu saja jika sudah tertangkap basah seperti ini. Ingat, kalian jangan berisik ataupun berkata-kata sedikit pun. Jika kalian berisik, maka kalian akan mati di tanganku. Ingat kata-kataku, kalian jangan berkata-kata sedikit pun dan jangan bersuara sedikit pun. Tolong, Nek, lepaskan saya dan suami saya, Nek. Kami janji apapun yang Nenek minta akan kami penuhi. Ayo, Nek, lepaskan kami. Diam kau, atau kau duluan yang akan Nenek bunuh sekarang. Diam, jangan berisik, ya. Dengan tim Pak
Rete, ibu saya hilang, Pak Rete. Saya sendirian di rumah, Pak Rete. Ya sudah, sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing. Besok pagi, Pak Rete akan mencarinya dengan tim Pak Rete. Jika kalian ingin bantu, silakan saja. Mama, emang benar ya? Di desa kita ini, banyak warga yang hilang. Entah kemana, tidak diketahui pula, dan gak ada jejaknya. Kata teman aku sih begitu. Tapi semenjak ada nenek tua itu, hilangnya aneh banget. Iya nak, betul sekali, di desa kita ini banyak warga yang hilang akhir-akhir ini. Makanya kamu kalau main jangan jauh-jauh ya Rina. Guys, gue pulang duluan ya. Soalnya gue gak boleh main jauh-jauh dan gak boleh kelamaan. Soalnya warga kita itu sudah banyak yang menghilang. Ya udah, kalau lo mau balik duluan, kita juga mau pulang kok. Ya soalnya serem banget, banyak yang hilang. Butuh bantuan apa, Nek? Biar saya bantuin, Nek. Ayo, Nenek ngomong aja sama saya. Jangan malu-malu. Cu, bantu Nenek untuk masuk ke dalam rumah. Tadi Nenek jatuh di depan rumah ini. Tolong antarkan Nenek ke rumah Nenek ya, Cu. Nenek sakit kakinya. Nenek minta tolong ya, Cu. Makasih ya udah antar Nenek ke sini ke rumah Nenek. Makasih banyak ya Cu. Nenek gak bisa balas apa-apa. Nenek orang miskin, maaf ya. Iya Nek, sama-sama. Tapi di luar hujan ya Nek. Aduh, gimana ya aku pulangnya? Kayaknya aku nginep di sini dulu aja deh Nek, biar nunggu reda dulu. Iya, di luar hujan, Cu. Kamu jangan hujan-hujanan sore-sore. Nanti kamu sakit. Jadi, kamu nginep aja ya di rumah Nenek. Kamu bisa tidur di sini ya, Cu. Dan ingat, kamu jangan pernah sekali-kalinya ke ruangan belakang. Kayaknya hujannya udah reda deh di luar. Aku harus pulang sekarang. Soalnya kalau gak pulang, nanti mamaku nyariin, khawatir. Nenek, kok si Nenek gak ada ya? Aneh banget. Nek, apa jangan-jangan di ruangan belakang? Coba aku cek ke ruangan belakang. Coba aku pengen lihat dulu. Hah? Ternyata warga di sini dibunuh sama Nenek. Ternyata Nenek sudah membunuh banyak warga. Dasar lancang kau Rina. Sudah aku bilang, jangan pernah sekali-kalinya ke ruangan sini. Kamu penasaran banget sih orangnya. Akan aku bunuh kamu juga seperti mereka. Kamu harus merasakan ini seperti mereka, karena kamu sudah lancang kepada Nenek. Kok Nenek bisa ada di situ? Tolong Nek, jangan bunuh saya. Saya masih pengen hidup Nek. Maafkan saya Nek, saya sudah lancang. Nek, tolong jangan bunuh saya.
Jika tidak subscribe, maka kamu akan menjadi korban selanjutnya, Nenek.